Hey kid. Gelandang serang Marcelino Ferdinand mendapatkan kepercayaan untuk tampil sebagai starter ketika KM Skandinse bermain imbang 1-1 melawan klub Eerste Divisie Belanda, FC Dordrecht, Kamis 3 Agustus 2023. Dalam laga pramusim di Stadion Dakota Arena, bagaimana aksinya? Hanya di replay berita sepak bola. Pelatih Mark Johnson memberikan kesempatan kepada Marcelino Ferdinand untuk sebagai starter. Namun tim tamu berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-11 melalui gol Jorminho Pinas menyambut umpan Silsot Dizat. Dinse berusaha bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pergerakan Marcelino di area pertahanan Dordrecht memaksa Gusbert melanggar pemain timnas Indonesia itu sehingga diganjar kartu kuning menjelang babak pertama berakhir. Konsen menarik keluar Marcelino di awal babak kedua untuk digantikan Jurrit Streffert dan akhirnya menyamakan kedudukan melalui pemain pengganti Laird Mart pada menit ke-81 yang membuat laga tutup dengan skor 1-1. Marcelino Ferdinand yang bermain sebagai gelandang tengah kembali dipuji oleh pengamat sepak bola. Pemain timnas Indonesia tersebut kini sedang bermain dengan KM Skandinse di Liga Belgia. Bukan tanpa sebab, mengapa Marcelino Ferdinand menuju pujian dari pengamat sepak bola senior, hal itu tak lepas penampilan yang cukup bagus, apalagi menyandang sebagai gelandang muda timnas Indonesia. Umur Marcelino Ferdinand diketahui masih 18 tahun. Meski masih tergolong muda, gelandang timnas Indonesia ketika bermain di tengah lapangan bisa bersaing dengan lawannya. Dibuktikan dengan penampilan ciamik Marcelino saat melawan gelandang kelas dunia. Salah satu pengamat sepak bola pun mengakui kemampuan wonderkid timnas yang kini sedang fokus pada laga pramusim bersama timnya di Belgia. Ia juga beberapa kali turun sebagai starter di Liga Belgia. Kita doakan semoga mantan pemain Persebaya Surabaya itu semakin berkembang di Eropa dan semakin matang di timnas Indonesia. Demikian Reply mengabarkan untuk Anda.